Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين يا رب العالمين. Baik, terima kasih kepada kekanda saya Ustaz Salahuddin dan juga rakan-rakan qori. Okey, sahabat-sahabat kita, tuan-tuan guru kita semua ada. Okey, terima kasih semua dan juga para peserta webinar kita pada kali ini ya, Asas Tarannum. Alhamdulillah ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali kita dapat bersua pada pagi ini. Ya, orang lain semua bercuti, kita mulazamah Al-Quran pada hari ini. Baik, terima kasih juga pada sahabat saya tadi Dr. Anwar Hasin. Ya, tak sempat saya nak mencelah-celah tadi ya. Ada petik nama saya tadi tu, tapi tak sempat nak mencelah. Okey. Jadi terima kasih kepada pihak Jabatan Agama Islam Sarawak atas jemputan ini, perkongsian ini. Dan pada pagi ini saya seperti mana yang diamanahkan oleh Ustaz Salahuddin akan berkongsi berkenaan dengan Tarannum Sikah. Ras dulu baru Sikah. Okey, dan saya telah diberitahu bahawa kebanyakannya yang bersama kita pada pagi ini masih lagi mana baru lagi. Ada yang belum kenal Tarannum pun ada yang baru sikit-sikit pun ada yang dah mahir pun ada. Jadi saya ambil pendekatan, kita ambil yang paling asas lah ya, paling asas. Dan perkongsian kita pada kali ini bukan saya seorang je bercakap, bukan interaksi satu hala, interaksi dua hala. Jadi kita ada urat-urat malu tu, urat-urat malu kat tengkok, urat-urat malu dekat hidung, buang semua urat-urat tu, jangan ada malu-malu. Kita insyaAllah kita sama-sama tahsin, kita sama-sama perbaiki bacaan kita, ya, apa yang kita boleh perbaiki, kita perbaiki, termasuklah sifat-sifat huruf, tajwid, ya, alunan suara, bagaimana kita nak perkemaskan suara kita. Kadang tu suara kita agak lembab seperti mana yang ditunjukkan contoh oleh Dr. Anwar Hasin tadi, ya. Ya, suara macam-macam jenis. Tapi apa yang penting, iqra'ul Quran bi aswatikum, ya. Nabi kata bacalah Quran tu dengan suara-suara kamu. Jadi jangan kita duk dengar suara Ramli Sarip, oh sedap, serak-serak basah, kita pun nak tiru suara dia, tak boleh. Ya, sebab Allah bagi kita suara tu, itulah patternnya. Jangan ubah. Yang boleh ubah apa dia? Macam kita ubah bunga kan. Bunga ros tetap bunga ros, tak boleh jadi bunga matahari dan sebagainya. Bunga ros tetap bunga ros, cuma kita gubah dia. Gubah dia maknanya kita buat bagi cantik-cantik. Patutnya tak boleh letak kat sini. Dia kena letak kat ujung, kena letak kat tepi. Dan juga daun-daun dia disusun macam mana. Begitulah maksud gubah, ya. Jadi jangan ubah. Kalau ubah ni suara kita dah A pergi jadi suara B. Itu tak boleh. Ya. Dan juga kita kemaskan suara kita daripada suara rendah pergi kepada suara tinggi. Itu boleh. Itu boleh, ya. Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, suara dan tarannum ni memang tak dapat dipisahkan. Sebab itulah bila kita terang tentang tarannum, kita mesti terangkan juga berkenaan dengan suara. Ya, begitu juga bila kita terangkan tentang suara, maka kita tidak lari daripada tentang
terangkan tentang tarannum. Baik, pada kali ini, saya akan berkongsi berkenaan dengan tarannum ras, okey, tarannum ras surah Al-Maun. Kita ambil surah yang paling mudah. Ya, surah yang paling mudah yang mana saya nampak ada potensi, ada yang boleh diketengahkan, yang boleh di apa nama naikkan, insya-Allah kita akan upgrade lagi tarannum tersebut, ya. Ramai hebat-hebat ni mungkin boleh bagi tunjuk ajar, ya. Okey, mula-mula macam biasalah saya tunjuk contoh, kemudian tuan-tuan semua ikut, off dulu audio, off dulu audio. Lepas tu bila saya minta seorang cuba ataupun saya sebut nama lah, sebab semua ada nama ni, tapi kalau ada nama Nokia ke nama tab ke, saya sebut je lah, ya. Anggaplah nama dia nama sebenar lah, ya, sebab saya tak tahu nama sebenar dia. Kadang-kadang tu dia letak nama suami dia, kadang-kadang letak nama isteri dia dan sebagainya. Okey, jadi bila saya minta sama-sama dengan saya tu, bolehlah, ya, bolehlah cuba, dan yang lain boleh latih, ya, sebab kita satu jam tak lama. Orang belajar tarannum ni bertahun-tahun, tapi kita belajar satu jam sahaja. Tapi tak apalah, sebagai orang kata apa, untuk menarik minat kita, bila kita dengar ni, kita akan rasa nak lagi, nak lagi. Ha, nanti boleh beritahu Ustaz Salahuddin, ya, jurulatih-jurulatih di Sarawak ni ramai, mungkin boleh buat secara bersemuka, lagi bagus. Okey. Kita tengok surah Al-Ma'un, ra'aital ladzi yukadzibu biddin, dengan tarannum ras, ya. Kita mula tarannum ras dulu. Okey. Nanti minta maaf lah, ya, pada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan guru kita. Kalau Allah Ustaz ni mudah sangatlah Ustaz. Bukan begitu, ya. Kita nak raikan, ya. Kita nak raikan sahabat-sahabat kita yang masih lagi baru nak mula. Bila dia dengar-dengar, Allah, macam mana aku nak ikut ni? Susah lah ni. Jadi kita, jadi satu apa nama, motivasi dia redam. Okey. Jadi off dulu audio, saya tunjuk contoh, kemudian semua sekali ikut, kemudian bila saya minta seorang baca, pakat-pakat baca seorang-seorang, buka, on audio dan juga on kamera. Ya, itulah apa nama tata cara kalau kita nak belajar tarannum secara online. Beginilah caranya. Ya, kalau tak boleh semua sekali. Bila semua sekali macam kita buat berdepan kan, macam buat dalam kelas tu, sebut A, yang lipuk A, 100 orang A, dah jadi macam jangan berombak lah. Dah berombak lah dia punya audio tu. Okay. Okay, sebelum tu nak tanya, jelas suara saya, jelas tak? Ustazah Syakura, jelas tak? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Dengan sebut jelas pun dah sedap lah suara tu. InsyaAllah ada slot nanti, Ustazah. Okay. Aiman Zahidi, sihat ni? Alhamdulillah, sihat, Ustaz. Dah jadi orang Sarawak, Alhamdulillah. Wah, tuan guru kita. Ya, Ngan Omar. Sebut Ngan Omar ni, saya ikut je lah. Assalamualaikum, Syekh Azrain. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, tuan-tuan guru kita mana? Oh, Datuk Ismawi, sihat ni, Datuk? Alhamdulillah, ya, kita ada tuan-tuan guru kita. Okey, yang lain-lain kita dengar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, saya mula dengan nawa, ya. Macam Ustaz apa Dr. Anwar tadi sebut, dia ada qarar, qararil qarar, ada nawa, ada jawab, ada jawab-jawab. Okey. Jadi untuk permulaan, kalau saya nak mula macam-macam tilawah tinggi sangat, nanti ada yang tak boleh nak ikut. Dan juga ada juga di kalangan kita yang masih lagi kanak-kanak dan perempuan. Okey, sebenarnya nak bagi tahu untuk suara, beza lelaki dewasa, lelaki kanak-kanak berbeza. Perempuan dengan kanak-kanak sama. Tu kena faham, perempuan
dan kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan, dia punya label dia sama suara. Qara dia pun sama, kemudian jawab dia pun sama. Tetapi untuk lelaki dewasa. Lelaki dewasa dengan kanak-kanak dan perempuan memang berbeza. Sebab itulah saya kalau saya nak ajar yang bercampur lelaki dan perempuan, kanak-kanak, dia kena ada 2-3 contoh. Contoh yang pertama kita baca auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu qiraat untuk dewasa. Auzubillah. Kalau kanak-kanak ataupun perempuan, dia akan up lagi dua kali ganda. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dia akan jadi macam tu. Sebab itulah bila kita kadang-kadang tu ramai ustaz-ustaz, ustazah-ustazah tanya saya macam mana ajar anak bertaranum. Pertama sekali, biar kena kenal suara dulu. Datuk Ismawi tahulah. Mesti kenal suara dulu. Kalau kita tak kenal suara, memang tak boleh ajar. Dan kita kena ikut suara dia, bukan dia ikut suara kita. Kadang-kadang tu ramai anak murid beribu datang, tapi kita minta dia ikut suara kita. Tak boleh. Kita kena ikut suara dia. Contohnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu korang untuk lelaki dewasa. Untuk perempuan, dia akan jadi up sikit. Dia akan jadi begitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Jadi kalau nak tunjuk contoh tu, kena dua-dua lah. Sebab itulah bila nak mengajar teranum ni memang ada ada di kalangan tenaga pengajar. Hari ni mengajar, esok dah tak boleh mengajar. Sebab apa? Dah tak ada suara. Suara dah tak ada. Sebab dia contoh, kena tunjuk contoh tu. Kadang-kadang tu kita bagi teori saja, mesti kona sini, mesti kona. Yang ni kona sini lagu ni, ni kona sini. Orang pun pening, apa kona tu ni naik motor. Jadi kena tunjuk contoh, lenggok-lenggok tu. Baru orang kata copy paste, dia dapat ikut secara betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ni dewasa. Kalau yang budak-budaknya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni untuk kanak-kanak punya. Okey, jadi untuk memudahkan saya bawa yang level dewasa. Kan takut untuk jam yang kedua kan dah tak ada suara pula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Okey. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Masing-masing ada mushaf saya tak sediakan slide. Sebenarnya dia sebab apa, mushaf ni semua dah ada. Kemudian saya tak suka sebenarnya, pendekatan saya tak suka ajar menggunakan kaedah harakat. Kadang-kadang orang tengok, oh, ni harakat pertama, ni harakat kedua, harakat ketiga. Sebab saya tak nak mengajar begitu. Kecuali kalau dalam akademik lah, itu terpaksa lah. Tapi kalau untuk macam kita macam webinar ni, saya lebih suka ajar variasi. Variasi maknanya variasi satu, variasi dua. Sebab apa? Kadang-kadang tu variasi ni yang keempat boleh jadi yang kelima, yang kelima boleh jadi yang keenam. Tapi bila sebut harakat, awak mesti keempat, harakat empat mesti empat, jangan tukar-tukar. Tu saya tak nak tu, dia jadi tak terbuka. Okay, boleh faham ? Jadi pendekatan saya begitulah. Lepas ni macam ni, boleh tukar. Variasi 2 boleh tukar macam mana, variasi 3 boleh tukar macam mana. Jadi dia lebih kepada konsep keterbukaan lah dalam taranum. Dan juga kita tak terikat. Sebab apa, kadang ada yang gaduh-gaduh, oh ini harkat 5 ni mana boleh. Jangan tukar-tukar, ni harkat 5 mesti macam ni. Saya tak nak macam tu lah. Okay.
أرأيت الذي يكذب بالدين. Okay, saya ulang lagi. Yang lain boleh, boleh, boleh sama-sama cuba. أرأيت الذي يكذب بالدين. Okay, untuk istilah-istilahnya, okay, ini ras, okay, ras variasi yang pertama, dan kita menggunakan di hujung tu mahattah tu, mahattah. Mahattah tu dia punya burdah ataupun granit, ada orang panggil granit, ada orang panggil burdah, tidak terlalu rapat. Ra'aitallazi yukadzibu biddin, yukadzibu biddin. Okey, yang tu dipanggil mahattah, eh? Kalau istilah taranumnya dipanggil mahattah. Sebab apa? Sebab di pengakhiran, di hujung, eh? Kalau apa nama Arab panggil mahattah ni station, eh? Station ni tempat berhentilah, eh? Mahattah autobus, station bus. Okey, kita cuba sama-sama. Satu, dua, mula. Ra'aitallazi yukadzibu bid Din. Saya minta siapa ni? Aryan. Aryan. Boleh cuba? Lari dah, dah lari dah. Ara'aitallazi yukadzibu kadzibu biddin. Okey, pergerakan dia mudah. Ara'aitallazi, ara'ait. Nah, itu dia punya variasi lainlah. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Okey, ha Aryan, saya cuba. Ra'ai. Saya eh? Okey, silakan. Baca dari bismillah kan ya Ustaz? Bismillah. A'udzubillah pun boleh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, teruskan. Ara'aitallazi. Awal surah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Okay. Dari sudut apa nama taranum, okay. Cuma suara tu dia macam ada orang kata apa, nak kata gemuruh tu, tak tahulah ada gemuruh ke. Oh, nervous lah Ustaz, first time ni. Mungkin lah, sebab dia ada apa nama, dia punya burdah tu macam takut-takut. Takut-takut ni apa, takut tak betul lah, semua ada tu, dia tak mau all out lah. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Nampak eh? Ni saya yang apa contohkan untuk yang lelaki dewasa. Tapi bila perempuan baca, cuba tengok suara macam mana. Ara'aitallazi yukadzibu
kasih ya. Sama. Siapa lagi ni? Saya suka cari yang tak on kamera tu. Okay, Dayang Masni. Okay, silakan. Oh, dah ada yang tinggalkan eh. Dah ada yang left lah. Punyalah takut. Ada Dayang masa ni? Tak ada. Ada Ustaz, ada. Ada. Okay. Kalau malu nak on kamera tak apa. On audio pun tak apa. Jangan risau. Cuba Ustaz dulu. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Saya mula Ustaz ya. Okay. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Sekali lagi. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Ara'aita allazi yukadzibuka bid-buddin. Mana tu? Itu line tak clear kan jodoh tu? Bu-bid-bu-bid tu. Sekali lagi. Okay, sekali lagi. Ara'aita allazi yukadzibuka biddin. Oh, dia punya nervous ni habis semua. Okay, Rokiah Sahari, silakan. Ara'aita allazi Tak ada eh. Okey, Nazirul cuba. Ha, ni kita punya pelapis ni. Nazirul Manaf. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey Najirul, saya rasa awak punya key suara tu kena naik lagi baru panas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Okey. Pergerakkan suara ya. Biddin tu dia agak lambat. Okey, tapi boleh diperbaiki. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Cuba sekali lagi. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Okey, bagus. Cuba kita upgrade lagi. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Allah. Ara'aita allazi yukadzibu biddin.
Ya, jadi begitulah antara contoh-contoh untuk variasi yang pertama. Jadi kita boleh ubah ke mana macam ni. Allah, siapa tu? Rosniah, cuba Rosniah. Ramai. Okey, terima kasih Nazira . Dallani yukazibu biddin. Susunan yukazibu biddin. Kena susun bagi elok ya. Okey. Okay, terus yang kita terus yang kedua. فذلك الذي يدعو اليتيم. Macam tinggi sangat je. Takut yang lelaki tak boleh nak ikut ni. Okay, kita rendah sikit. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Okay, siapa nak cuba? Syarifah Azhar. Ada? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Cuba. Tak ada. Ikmal Nazran, cuba. Wah, hebat ni. Fadhalikan. Baru lagi dalam Al-Quran ni. Tak apa. Agak mana? Fadhalik. Kallazi yadu'ul yatim. Okey, itu guna suara rendah. Fadhalikan. Cuba guna suara yang tinggi. Fadhalikallazi yadu'ul yatim. Cuba sekali lagi. Siapa tu? Fadhalikan. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Okay. Jori Mojib, silakan. فَذَلِكَ الَّذِي فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Okay. Siti Khadijah. Fadhalika allazi. Okey, cara menjawab alif ni yang merupakan empat digit terakhir ID tersebut. Tinggi suara Apa lagi? Syahirah. Syahirah As. A-S. Syahirah As. Ada tak? فَذَلِكَ الَّذِي. Okey, ada? Ahmad Marnoto, silakan. Om Lim Shabbat.
فذلك الذي يدعو اليتيم. الله daripada mana ni? Tak pernah nampak eh? Sarawak Ustaz. Sarawak eh? Ingatkan daripada Indon tadi. Ah, ini ini semua kori-kori negeri semua ni. Alhamdulillah. Okey, Anwar. Anwar Musaddad, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Okey. Zaid Bagani, silakan. Fadzalikal tak berapa jelas eh, tak berapa jelas suara, tak dengar. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Okey, ha, kita teruskan yang ketiga. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ulang lagi. Ya, latih tubi. Satu, dua, mula. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Okey, Dayang Faridah, cuba. Wa la yahuddu ala. Tak ada eh? Dayang Faridah tak ada. Norlita, cuba. Norlita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Okay. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. Sekali lagi. ولا يحض ala ta'amil miskin. Okey. Rosella Ibrahim, ada? Tak ada. Wan Syazrul, silakan. Wala bagaimana tu? Wan. Cari port ni, cari port, port yang clear eh. Okay, on camera, on audio. Wala
Okey, tak dengar lah. Okey, tadi ada yang angkat tangan tadi ni. Rosnia. Cuba Rosnia. Okey, okey. Cuba dulu lah. Okey. Kita dulu. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Okay, sekali lagi. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Okay, Izawati, cuba. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi وَلَا يَحُضُّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Korah ni bagus ni, rendah tu. Suara perempuan susah nak dapat suara rendah ni. Tapi cuma larilah. Ujung tu pergi kepada Bayati. Miskin. Sadaqallahul Azim. Itu lagu Bayati tu. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Cuba lagi, Izawati. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Itu bagus. Itu suara tu rendah tu. Dia kalau perempuan ni kena tinggi lagi. Boleh tinggi lagi. Wa la yahuddu ala. Ambil yang tu. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Okay. وَلَا إِنْتُ لَكِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Okay, Aiman cuba. Lama tak dengar Aiman baca. Selalu hafazan ni. Kali ni masuk taranum pula eh. Baru nak belajar tak pandai. Okay. Bila insya Allah. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ Dari sekali set tau. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Ras juga tapi ras tu yang variasi yang tadi. Tak ada masalah. Okey. Tadi ada yang angkat tangan tadi ni Wan Syazrul. Dia nak baca ni. Okey, silakan. On audio. Audio tak on tu. Okey, silakan. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Okey, terus kita make yang keempat. Yang keempat saya gabungkan dua ayat, empat dan lima. Sebab apa ayat tu pendek, jadi kita tak nampak dia punya perbezaan tu. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ini dipanggil juga jawab-jawab untuk taranum ras. Tadi kita ambil
ولا يحض على طعام المسكين. Terus kita jawab. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Okay, ini tu jawab-jawab. Ras. Ha, bagus juga kita sambung. فويل للمصلين. Maka neraka wailah bagi orang yang solat. Solat macam mana? Alladhinahum an salatihim sahu. Dia dah jawab siap-siap. Ha, ya, bagus juga kita gabungkan dua ni. Eh, itu orang yang dia solat tu main-main. Eh, dia tak fokus, dia tidak apa nama, tak betul-betul menghayati dan sebagainya lah. Fawailun lil musallin alladhinahum salatihim sahun. Okey, Fasihah Arpa, ada angkat tangan? Silakan. Fawailun. Ada Fasihah? Okey, silakan. Fawailun. Tak berapa dengar Ustazah. Tak berapa dengar. Lain tak clear ke? Okey, sekali lagi. Saya nak dengar yang ujung tu. Fawailun. Fawailun lil mutaffifin alladhina hum an salatihim sahun. Allah. Okey, Johani Bakri. Ha, kita tengok yang angkat tangan tu. Yang angkat tangan. Angkat tangan ni confirm dia nak ni. Insya-Allah. Angkat tangan ni. Tapi suara sakit sikit tu. Okey, silakan. Fawailul lil musallin alladhina hum salatihim sahun. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Nafas eh. Nafas. Saya sesema. Allah. Okey, silakan Farah Liza. Nampak bersemangat nampaknya. Fawailul. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ya, silakan. Fawailul. Tinggi sangat, Ustaz. Okey, ambil anak. Fawailul lil. Yang tu. Fawailul lil mus. Fawailul. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
Jesus. Dan itu key perempuan tu. Bila kata saya kata fawailul. Nanti Ustazah kan fawailul. Nampak dia punya perbezaan dia. Sebab tu kena cerdik sebenarnya nak kena. Sebab kena ngajar perempuan, nak kena ngajar lelaki, kena tengok key suara tu. Kenapa kita nak bagi yang baca tu boleh baca. Sebab kalau dia ikut kita memang susahlah, ya. Okey. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Okey, terus yang kelima. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Okey, jadi habis untuk ras. Ustaz tak ada korol, Ustaz. Itu untuk pertandingan. Pertandingan ada korol. Sebab setengah tu dia mesti lengkap. Ya, kalau untuk pertandingan dia lengkaplah koror, nawa, jawab dan jawab-jawab. Tapi kalau untuk tak pertandingan, untuk persembahan, kita bawa tiga terbakok pun dah cukup dah, ya. Allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Okey, siapa ni? Mas'ud. Ada Mas'ud Qadir. Cuba. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah. Muhammad Faris, cuba. Alladhina hum. Assalamualaikum, Kak. Salam. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Okey, sekali lagi. Alladhina hum. Dia punya salalim nuzul tu menurun, kemudian salalim su'ud dia menaik balik. Alladhina hum. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Okay, cuba. Alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah. Okay, kalau kita nak matikan kat yura'un boleh. Alladhina hum yura'un. Boleh buat situ. Wa yamna'una al-ma'un. Okey, sama-sama dengan saya. Satu, dua, mula. Alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Okey, cuba Awang Muhammad Safwan. Angkat tangan ni. Assalamualaikum. Silakan. Buat yang versi yang pertama boleh, Zat? Boleh. Boleh, ya.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله. أوكي أوان سفاري. Sekejap, betul tak? Ada sini? Itu sama eh, Awang Muhammad Safwan, Awang Safari. Ayah Zaz. Oh, betul lah tak ada koma situ. Okay, Khairul Ikhwan. Okay Ustaz, saya cuba nak. Okay. Macam mana tadi Ustaz? Al-Ladhi? Al-Ladhina hum yura'un. Okay. Yang itu yang saya. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, kita ulang balik daripada awal. Sama-sama. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون Sadaqallahu al-Azim. Okay, alhamdulillah selesai kita untuk Taranum Ras eh, sesi yang pertama ni. Jadi kita telah membawa beberapa variasi variasi contoh lah eh, banyak lagi variasi-variasi yang lain yang boleh di-upgradekan. Yang saya bagi tu orang kata apa, tak susah sangat, tak senang sangat. Jadi sedang-sedang lah eh. Maknanya kalau untuk di-upgradekan lagi, boleh. Jadi, tapi apa nama, mungkin masa tak sempat sebab saya nampak ramai yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, ya, yang nafas panjang-panjang. Dia rasa tak puas, Ustaz, pendek sangat Ustaz. Itu biasalah ya, di sudut basic untuk pengenalan lah. Ya. Sebab kita ada sesi yang kedua untuk Taranum Sikah. Ya, Taranum Sikah. InsyaAllah lepas ni saya cuba bawa anak saya lah, Ahmad Azfar, untuk sama-sama dengan kita. Mungkin ada di kalangan anak-anak di sini boleh sama-sama cuba ambil semangat kan. Jadi insyaAllah kita rehat dulu lah ya. Saya serahkan kepada sahabat saya Ustaz Salahuddin. Silakan. Wallahu a'lam.